Halo teman-teman copy trader, selamat bergabung di part 23. Di part ini kalian bisa coba exchange baru. Di sini kalian bisa daftar dan KYC aja sudah mendapatkan $10 teman-teman. Nah, di sini sebelum masuk di tutorialnya, aku mau tunjukkan dulu sekilas punyaku teman-teman. Di sini dari mana punyaku ini sudah bisa untuk trade future ya teman-teman. Nah, di sini syarat utama harus advance. Nah, caranya advance nanti aku tunjukkan di tutorial ya teman-teman. Nah, di sini aku tunjukkan dulu di mana masuk di aset, bonus-bonus apa saja yang bisa kalian raih di sini ya. Kita masuk di aset, lalu di gift di bagian hadiah. Nah, di sini kalian bisa lihat nggak hanya $10, kalian bisa meraih sejumlah dolar, $20 hingga 300 USDT, $300 teman-teman. Kalian bisa mendapatkannya dengan persyaratan tertentu, dengan volume trading tertentu teman-teman, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri di sini kan punyaku kan. Nah, tapi di sini sebelum menggunakan trade future ini kalian harus verifikasi teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada tanda panah yaitu advance. Tadi akun kalian harus terverifikasi advance teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa yang namanya trade future. Oke teman-teman, sudah paham kan ya punyaku kan? Sekarang masuk ke tutorial ya. Kalian klik link yang ada di deskripsi, lalu kalian klik register yang ada di bawah. Nah, kalian klik register, lalu kalian isi yang namanya nomor telepon atau email yang aktif, lalu send next. Oke, cuma itu aja. Kalian ikuti instruksinya yaitu download aplikasi. Setelah download aplikasi selesai, kalian open aplikasi tersebut, lalu kalian buka aplikasi tersebut, kalian klik open now teman-teman. Ini untuk membuka trade future. Oke, trade future-nya, untuk perjanjian trade future di sini kalian harus yang namanya centang kotak biru, centang kotak di bawah, dan juga confirm. Oke, hanya itu aja. Setelah itu registrasi kalian sukses. Oke, hanya registrasi aja di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu verifikasi. Nah, verifikasi ini kalian klik di kiri atas teman-teman, lalu kalian masuk, kalian lihat dulu ya, di sini kan ada unverified ya, untuk tanda panah ini ya, kalian klik. Di sini ada dua, yang namanya satu primary yang di atas dan advance. Kalian klik yang di atas dulu, primary. Kalian upload KTP dan juga selfie serta mengisi negara teman-teman. Oke, dari sini sudah paham, lalu primary akan kalian dapatkan akunnya. Sekarang kalian klik primary untuk masuk di selanjutnya yaitu advance ya, hanya di sini centang saja teman-teman. Setelah centang verified, akun kalian sudah berubah menjadi advance, artinya kalian sudah bisa trading future teman-teman. Nah teman-teman, di sini kan sudah masuk yang namanya di dashboard sukses ya. Sukses di sini kalian bisa menggunakan sejumlah 10 USDT to use, kan ada tulisannya ya, use now. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk trade future di market ini ya. Nah, kalian confirm udah selesai nih. Nah, dari sini sudah paham kan semuanya kan, meskipun agak cepat kan, saya yakin sudah paham. Nah, di sini di punyaku sendiri ini, aku masuk lagi di punyaku sendiri, tutorialnya kan sudah paham kan ya. Kalau belum paham bisa diulangi lagi teman-teman. Di sini punyaku sendiri kalian bisa lihat punyaku kan advance ya. Di sini aku bisa menggunakan trading dengan trading future kan. Nah, di sini kalian bisa lihat aku ada minus 22%. Nah, kalau kalian jago trade, jago analisa, kalian bisa menggunakan analisa dengan baik, mungkin lebih baik ya dari punyaku ya. Itu sangat membantu kalian kalau bisa analisa ya. Kalian bisa lihat di sini kenapa kok ETH, karena di sini emang tulisannya bonusnya di sini ETH ya teman-teman. Jadi kalian menggunakan Ethereum, market Ethereum. Nah, di sini kalian bisa lihat market Ethereum teman-teman. Nah, di sini ada analisa chart-chartnya ya teman-teman. Nah, ini chartnya ini sama dengan di Binance ya teman-teman, ataupun di BingX. Jadi nggak jauh beda nilai-nilainya ini antara di sini dengan market yang lain. Nah, kalau masuk di gift di sini kan super bonus ada banyak ya, sama seperti tampilan di awal tadi kan, bisa mencapai 20
20, 50, 100 hingga 300 ya kan. Kalian bisa lihat sendiri kan, bisa membaca sendiri persyaratannya, dan semuanya ini ETH teman-teman ya. ETH. Jadi untuk mencapai bonus ini kalian yang harus kalian lakukan trade future ETH atau Ethereum. Jadi bukan market lain ya. Atau mungkin enggak bisa market lain ya, mungkin kurang paham saya. Karena belum dicoba ya. Karena di sini masih mencoba awal juga masih ETH. Dan juga super bonusnya ini udah terpakai di ETH. Nah, bagi kalian yang mau lihat-lihat aplikasi atau website apa saja yang sudah aku ikutin, kalian bisa klik channel Telegram yang ada di deskripsi ya. Kalian bisa bisa cari-cari job-job mana aja yang bisa kalian ikuti, yang pastinya menggunakan handphone ya, bukan pakai PC ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk market feature di sini terbatas teman-teman ya, terbatas. Jadi nggak banyak. Dari atas kan ada BTC sampai ke bawah BNB, udah hanya beberapa, nggak sampai 20, ini hanya sedikit ya kan di feature ini. Nah, tapi untuk spot itu ada banyak ya. Kalau digeser-geser seperti ini kan ada banyak untuk spotnya, sama seperti market lain. Nah, spot di sini ada banyak. Mungkin kalian bisa trading future dulu, nanti hasilnya bisa untuk spot juga sama. Di sini banyak, kalian bisa koin meme, Polkadot, kalian bisa ikuti koin-koin seperti ini ya teman-teman, di spot, bukan future ya. Kalau future hanya ini aja, kalian bisa lihat hanya ini aja future, nggak banyak untuk market future. Apalagi di sini berfokus untuk ETH ya, ETH. Jadi untuk nanti, tapi hasil profit nanti bisa untuk coin lain teman-teman, tapi tetap di market future ya, untuk coin lain, bukan hanya di ETH. Oke teman-teman, jadi misalkan profit kalian dari 10 dolar tadi mendapatkan 5 dolar, artinya 50% ya, bisa kalian tradekan ke Doge atau Ripple XRP ya, atau di BNB, itu bisa teman-teman dari hasil profit ini ya. Kalian bisa lihat di sini kan ETH ada sekarang sudah minus 14 ya, emang naik turun ya ini ya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya.